Habis berdiri penawungan. Berada di Balikpapan. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan Mapolda Kalimantan Timur. Tahap perencanaan pembangunan Mapolda Kalimantan Timur, karena mengingat bahwa dukungan ini dibangun dengan dana APBD, bantuan dari pemerintah daerah Kalimantan Timur, merupakan bantuan pemerintah Kota Balikpapan dan seluruh komplek Mapolda Kalimantan Timur sebagaimana yang telah disusun oleh tim konsultan perencanaan PT Indoexpo pada tahun itu ulangi 118 miliar rupiah yang diharapkan dapat terpenuhi dalam beberapa tahun anggaran 2002 sebesar 10 miliar kemudian tahun anggaran dan tahun anggaran 2004 sebesar 38 miliar. Sementara sudah diterima 35,7 sedangkan pada rencana tahap ketiga nantinya yaitu fasilitas pendukung lainnya seperti gudang senjata. Bapak menyampaikan otokritik yang cukup keras terhadap jajaran Polri. Mungkin masih ingat Pak ya. Mulai hari ini saya berharap peristiwa-peristiwa yang dapat mencederai dan menurunkan harkat dan martabat dan jajaran anggota kepolisian khususnya di Kaltim tidak banding provinsi-provinsi lain di Nusantara ini. Dengan kondisi yang cukup kondusif ini, alhamdulillah, secara perlahan pembangunan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Semua ini tentu berkat dukungan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kaltim, termasuk aparat penegak hukum. Selanjutnya, Bapak Kapolri berkenan untuk menyerahkan piagam penghargaan. Bapak Gubernur, 2 tahun yang lalu saya berada di tempat ini untuk meletakkan batu pertama dan saya juga masih diberi kesempatan untuk kembali menyaksikan apa yang pernah kami tanam atau kami petakan dan akhirnya terwujud untuk dapat digunakan oleh kepolisian daerah Kalimantan Timur. Bapak-Ibu sekalian hadirin yang kami hormati. Ini kenapa? Gudang-gudang apa ya? Poliklinik. Poliklinik. Randis. Randis sama untuk barang. Ya, yang besar hanya 2 ini ya. Iya, yang besar. Ya. Ini kan enggak. Helipad kan sudah kan? Sudah kami sering naik Pak. Enggak, catnya belum cat. Catnya masih, kalau dikirim kami cat. Iya, cat warna polisi. Jadi nilainya tinggal berapa? Ini ya, Pak. Coba.
dengan dua bangunan ini, dua bangunan tambah ini masih nilai berapa? Nah, ini gedung kita yang lama. Telah digelar di wilayah Polresta Balikpapan sebanyak depan Plaza Balikpapan. Juga kami ingin mengadakan perkembangan instalasi di Poltabes sama tentang bergerak dia. Dia suruh melapor posisi di mana. Sama nggak dengan dipertanya? Anu di arah di ruang. Suruh melapor yang sedang bergerak posisinya mana? Anda kontrol di sini, cocoklah dengan tempat dan kota kita. Panggil dia. Posisi sama kita. Terkuat. Jadi nomornya ini disingkat. Di sini mana? Daerah-daerah itu sendiri ya, oleh Polda, Polres, Polres gitu. Sekarang saya melihat upaya-upaya ke arah sana itu sudah lebih intensif lagi dibandingkan masa-masa lalu ya. Di Kaltim ini kan juga kami pernah turunkan satgas dari pusat dan melakukan langkah-langkah itu. Nah, satgas pusat ini sekarang kami tugaskan di wilayah Papua. Kemudian nanti akan kita lihat evaluasi. Apakah sudah dilakukan oleh daerah ini efektif? Di mana daerah-daerah yang tidak efektif dilakukan oleh mereka, kita akan turun kembali. Jadi apabila Polda, Polres sudah berjalan, kita dorong saja. Tapi kalau ternyata tidak mampu, harus turun satuan tugas dari pusat, ya kita akan lakukan kembali. Sekarang ada di Papua, kemudian akan bisa balik lagi kemungkinan ke wilayah Kalimantan ini gitu ya. Cukong-cukongan di Kaltim? Kenapa? Cukong-cukongan ya sendiri di Kaltim, Pak? Ya begini, kan ada juga sebagian, karena begini, kita ingin memproses mereka ini yang nama-namanya yang kita sudah kita identifisir harus dapat kita buktikan. Beberapa memang sudah kita bisa lakukan, artinya walaupun dia tidak bergerak lagi tapi ada kaitannya dengan yang di lapangan, maka kita bisa tarik untuk kita proses koordinat. Setidaknya bahwa langkah kami sedang lakukan adalah juga menelusuri masalah keuangan. Nah, dari sisi itu pun kita bisa akan angkat, tapi ini memerlukan waktu ya. Berapa TO-nya, Pak? Iya, yeah, jangan guyu. Pasang tampang sangar. Ora keto sikile. Sikile gigiken. Kita nih lihat, 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 k
Ya, sini, biar kelihatan terang di TV. Baik, nanti kami aparat keamanan di sini dia tidak mampu mengamankan aja benar. Orang kita berdoakan. Segera terwujud. Sebetulnya perlu di sini kami sampaikan, Pak. Kami thank you.
Kodam mengatakan saudara yang saya cintai dan saya marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Kami berdoa dari Mayor Jenderal TNI Hedi Cahyana kepada Mayor Jenderal TNI merupakan suatu hal yang wajar sebagai upaya menjaga kesimbangan dan kepentingan pembinaan personil dalam mencapai terlebih pada saat sekarang ini di tengah situasi dan kondisi yang masalah ini dengan segala implikasinya harus segera sehingga Kodam 6 Tanjung Pura dan segenap jajarannya integritas dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Cermat dan kritis terhadap setiap fenomena yang terjadi. Perbatasan Pak, penanganan perbatasan akan dilakukan yang apa yang melakukan atas keputusan politik pemerintah. Bisa tugas pokok tambahan posnya Pak, perbatasan darat merupakan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Apakah ada penambahan pos Pak? TNI Angkatan Darat adalah melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah darat. Penambahan posnya Pak? Menjaga keselamatan rakyat. Ada penambahan pos di depannya Pak? Ya, kita akan tambah pos. Berapa? Kita usahakan sebanyak-banyaknya. Sebanyaknya itu berapa Pak? Maksimal berapa? Dananya Pak? Target jenderal kapan jenderal? Nanti ini Pak Gram yang akan mengusulkan tujuan dulu berapa yang akan dibangun. Targetnya berapa jenderal? Target wilayah mereka gimana Pak? Target berapa jenderal pembangunan itu jenderal? Kita akan mengikuti keputusan politik Pembangunan pos kapan jenderal? Targetnya apa banyak? Ideanya kita menunggu usulan dari Pangdam 6 Batipura dalam pembatasan daerah. Tapi yang jelas ya, saya tadi sudah instruksikan dalam amanat saya untuk seluruh jajaran Pangdam 6 Batipura Batipura sebagai departemen strategis untuk meningkatkan kewaspadaan. Merongrong kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengobarkan semangat pantang menyerah, rela berkorban dan keunggulan moral dalam setiap pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga, senantiasa bersama dan bersatu dengan rakyat untuk menghadapi setiap ancaman yang merongrong kedaulatan negara dan ketiga dan berempat yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kutai Barat. Dugaan itu dalam program masyarakat yang menyangkut nilai 54 miliar. Jadi benar, tanggal 23 bulan 3 tahun 2005 kami terima surat dari masyarakat semacam itu. Sampai sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sendawar ini, Pak? Ya tentunya laporan di masyarakat itu kita respon ya. Kita respon sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2000 tentang pelaksanaan peran masyarakat ya, dalam penjagaan tindak pidana korupsi. Kemudian acuan kita juga Undang-Undang 3199 di samping Undang-Undang Kejaksaan sendiri. Kemudian Kepres 18 tahun 2000 yang harus kita gunakan acuan. Kita sudah melakukan langkah-langkah dalam tahap penyelidikan, belum ke tahap penyidikan. Apabila dari tahap penyidikan yang berupa pengumpulan data dan bahan keterangan ini sudah kita dapatkan data yang kuat, tentunya atas izin pimpinan kita akan tingkatkan ke tahap penyidikan. Ada berapa orang Pak yang sudah dimintai keterangan ini Pak?
Ya, ada beberapa orang ya, sudah kita minta keterangan, tapi sebatas wawancara. Sekali lagi ini dalam tahap penyidikan, jadi tidak ada upaya paksa, belum ada upaya paksa. Kita masih mengumpulkan bahan-bahan keterangan, pengumpulan data, dan sebagainya. Yang kemudian kita olah, sekali lagi kalau memang ada indikasi tindak pidana korupsi, ya kita tingkatkan ke penyidikan. Ada sekitar 4 baru, atau 5 orang ya, yang sudah kita minta keterangan. Kan Pak Jaya Kosong bilangnya, bos di Jakarta kan, waduh, makasih. Oke, silakan jadi ya. Ini tebel ini siapa? Di rumah sakit, dokumen-dokumen rumah sakit. Pak, pegang dokumen ini? Iya. Ya. Sorry, bos.